Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bro isi sama gue Rusang Driver. Kelihatan? Masih nyender di McD. Orderan lumayan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Semenjak McD sudah bekerja sama dengan Traveloka Eat, kerasa banget bedanya, perubahannya. Biasa nyender di pohon, kali ini nyender di McD aja ya kan, sambil ngambil orderan, dapet cuan juga nih. Untuk McD sendiri, seperti yang gue bilang kemarin, gak semua cabang McD itu bekerja sama dengan Traveloka Eat. Kalau di daerah Sunter, hanya Sunter Barat. Untuk jam bukanya di daerah Sunter Barat juga sendiri itu dari jam 11 siang sampai dengan jam 4.45 dini hari. Jadi gak 24 jam, walaupun McD-nya sendiri bukanya 24 jam. Ya sebuah kegembiraan buat kita semua dari Traveloka Eat. Ada orderan di McD itu bisa dibilang bikin akun kita jadi bagus lagi ya kan. Terus tadi pengalaman gua hari ini ngambil orderan, ya gitulah, banyaknya driver-driver yang ngambil orderan Traveloka Eat itu main dua akun, bukan cuma Traveloka Eat, tapi ada Grab, ada Gojek, ada Shopee. Kalau yang pakai seragam Traveloka Eat-nya banyak nggak bang? Waduh, ada sih tapi nggak banyak ya. Kebetulan mereka walaupun main dua akun, jadi mereka hanya pakai seragam Gojek misalnya atau Grab, tapi aplikasinya orderannya Traveloka Eat. Untuk di McD Sunter Barat ini lumayan banyak ya orderannya untuk Traveloka Eat. Nah, promonya juga nih di Sunter Barat ini udah hilang satu ya. Udah hilang satu. Sebelumnya kan ada tuh promo 50% untuk pengguna baru yang bayarnya pakai Visa, tapi sekarang udah enggak ada. Promonya hanya ada yang 10% sampai dengan 99.000 dan juga promo 50% maksimal pembelian 25.000 dengan maksimal promo 15.000. Jadi promo yang pembayaran dengan Visa udah nggak ada. Walaupun promo pembayaran Visa udah nggak ada, tapi orderan di Sunter Barat, McD ini masih banyak. Ya, Agustus ini bisa dibilang sebuah gebrakan buat Traveloka Eat karena banyak banget restoran-restoran besar yang sudah bergabung dengan Traveloka Eat. Ada Domino's Pizza, ada McD, ada Bakmi GM, dan ada apa lagi ya? Langsung tulis aja di kolom komentar yang bisa menambahkan. Ya, semoga kedepannya Pizza Hut juga, KFC juga, kemudian Jeko dan lain-lain itu bisa bergabung dengan Traveloka Eat ya, biar kita orderannya makin gacor dan drivernya makin banyak ada orderan dan gak nyender di pohon. Bisa dibilang sih kalau untuk Traveloka Eat versus Shopee, untuk promonya masih menang Traveloka Eat untuk saat ini, kalau misalkan gak ada promo besar-besaran dari Shopee. Kalau untuk Grab dan Gojek masih mendominasi di McD, khususnya di Sunter Barat ini. Kira-kira di tempat rekan-rekan semua di rumah, McD-nya mendominasi apa nih? Gojek kah, Grab kah, atau Shopee kah, atau Traveloka Eat? Langsung tulis aja di kolom komentar. Dan pastinya semoganya nanti di bulan September itu masih banyak promo-promo ya kan, promo-promo di restoran yang lain juga. Jadi bukan cuman McD, bukan cuman Domino's dan lain-lain. Kalau misalkan promo banyak, apalagi promo ongkir, ya 50% lah dipotong diskon ongkir, gue yakin Traveloka Eat bakalan maju lagi, bakalan berkembang lagi drivernya. Dan juga bisa dibilang dulu waktu zaman jaya-jayanya Traveloka Eat, set mantep. Sampai-sampai akun Grab gua nonaktifin. Gua lebih milih on-grid Traveloka Eat karena bisa dibilang wow, orderannya tuh gak putus-putus. Tapi sekarang orderannya putus-putus kayak semaput. Tapi alhamdulillah semenjak McD ini ada promo, alhamdulillah udah mulai mantep lagi orderan Traveloka Eat-nya, udah mulai mantep lagi. Ini udah jam 10 malam belum pulang karena kebetulan gua juga baru keluar habis isa. Ya kita tunggu aja kira-kira mampu berapa gue dapat orderan Traveloka Eat di McD ini. Walaupun dari tadi banyak yang seliwer-seliwer itu yang Gojek juga Grab ya.
Gak ada matinya emang Gojek dan juga Grab untuk promonya itu. Gak ada matinya, luar biasa. Nah, misalkan udah rame lagi nih Traveloka It, buat rekan-rekan semua di rumah yang pengen daftar jadi driver Traveloka It, dipikir-pikir lagi deh, dipikir-pikir lagi. Jangan sampai kalian nanti kayak yang udah daftar, akhirnya gak ada orderan, nyesel. Dan bisa dibilang ketika orderan mulai rame, otomatis Traveloka It akan buka yang namanya pendaftaran lagi. Alasannya apa ya? Karena memang mereka itu jualan atribut, baik itu jaket maupun helm, ya kayak Grab aja. Sekarang sebagian daerah ada yang udah tutup pendaftaran, sebagian daerah ada yang masih buka pendaftaran. Jadi intinya ya kita itu ya mitra, kita mitra bukan karyawan. So kalau misalkan kalian umur masih muda, coba deh ngelamar ke pekerjaan yang istilahnya bisa menjadi karyawan. Ya kalau umur udah mentok, mau gak mau kita jadi ojek online gak masalah. Namanya kita mencari rezeki untuk orang tua, untuk anak istri di rumah, ya kan? Kok jadi sampai kesini-sini ngomongnya? Udah, pokoknya intinya orderan Traveloka di McD gacor. Semoga rekan-rekan semua di rumah juga orderannya gacor. Gue mau lanjut lagi nyari orderan. Kita akan tunggu. Ini udah setengah jam sih, ini belum masuk-masuk lagi ya, udah setengah jam. Apa mungkin udah pada habis kali promonya, karena memang untuk promo yang 50% maksimal pembelian 25.000 dengan maksimal promo 15.000 itu hanya satu kali ya, satu kali pemesanan. Untuk yang 10% 3 kali pemesanan. So, terima kasih udah nonton video gua. Salam satu aspal. Jangan lupa tetap jaga kesehatan karena ada orang tercinta di rumah yang selalu menunggu kalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.